Pemirsa, ada banyak cara mempromosikan Kota Jakarta sebagai tujuan wisata kelas dunia. Nah, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan event internasional seperti misalnya lomba lari kelas dunia atau lomba maraton. Ya, lari maraton kelas dunia membuat Kota Jakarta ini sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia. Gak tanggung-tanggung karena yang ikut pun banyak banget. Peminat ajang maraton ini tembus 16.000 pelari dari berbagai belahan dunia. Aba-aba start dimulai. Ribuan peserta Mandiri Jakarta Marathon 2017 langsung ambil posisi dan berlari. Acara yang berlangsung pada Minggu pagi 29 Oktober 2017 ini berlangsung sangat meriah. Para peserta dari berbagai negara, antara lain Inggris, Jepang, Kenya, dan Maroko ikut berpartisipasi. Antusiasme juga terlihat dari jumlah peserta lomba yang tahun ini menembus angka 16.000 peserta. Monumen Nasional sebagai salah satu ikon wisata di Jakarta dipilih menjadi lokasi start dan finish dalam lomba lari kali ini. Tahun ini, Mandiri Jakarta Marathon memiliki 5 kategori lomba. Full Marathon dengan jarak tempuh 42,195 km, Half Marathon dengan jarak 21 km, kategori 10K berjarak 10 km, 5K dengan jarak 5 km, dan Marathons atau Children Sprint dengan jarak 1 km untuk usia 5-7 tahun. Menurut saya, maraton itu satu olahraga yang sangat populer di dunia. Kota-kota besar seperti Boston, New York, Paris, Berlin, Tokyo punya maraton. Karena maraton itu satu sarana olahraga yang sangat menarik dan itu juga semua umur. Jadi kalau Jakarta tidak ikutan, Jakarta tidak termasuk dalam tren global. Menurut saya Jakarta punya potensi untuk ikut. Makanya sejak 5 tahun yang lalu, di tahun 2013, zamannya Pak Jokowi sebagai gubernur, kita mulai acara Jakarta Marathon ini. Respon positif datang dari peserta yang antusias mengikuti ajang ini sejak awal hingga akhir lomba. It's really well. I'm actually very impressed. It's really good. I enjoyed it. Apart from this feeling right now, when I'm really tired, other than that, it's been really, really good. Acara sangat menarik menurut saya. Acara rutin, saya udah ikut yang kurang nggak salah 3 kali. Selama diselenggarakannya 5 kali, kalau nggak salah ya. Yeah. Lantas, siapa pemenang lomba lari kali ini? Juara untuk kategori full marathon diraih Anwar Elgou, pelari 27 tahun asal Maroko. Jarak 41,195 km ditempuhnya dengan waktu 2 jam 21 menit 26 detik. Allah akbar tahaddi halian ma fishi, bas akbar tahaddi kan marathon Qatar. Mengusung tema Never Give Up, Mandiri Jakarta Marathon diharapkan bisa mendongkrak kunjungan wisatawan dan meningkatkan pamor Jakarta sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Ini Mandiri sangat support untuk tourism, dan ini kebetulan ada di Jakarta. Kami juga melakukan nanti ada di Jogja. Tahun depan kita ada di Jogja dengan Jogja Marathon, itu sama halnya, dan kita sebagai bank konsisten ya mendukung perekonomian, khususnya ini di sini adalah yang tourism, dan mungkin nanti di beberapa olahraga yang lain kita juga ikut support di sana. Dan tahun depan rencananya Mandiri Marathon akan hadir di Yogyakarta dengan target peserta dari berbagai negara. Vina Nabila, Jakarta.